Guys, guys, gawat guys, motor gua diambil badut, dicuri badut. Wah, gila, gila ini. Ini, kalian bisa lihat videonya, itu gua sempat ngerekam dia pakai CCTV. Kalian lihat nih videonya. Jadi guys, misi kita kali ini adalah mengejar badut yang mencuri motor gua guys. Dan ini foto si badut udah gua cetak guys. Gila, ini serem banget sih ini badut psikopat ini. Fotonya guys, kalian lihat nih. Wah gila, pokoknya bro kita harus mencari badut ini ya. Iya, oke. Kita cari sampai dapat guys. Iya, nah gua denger itu badut itu belum jauh sih, masih di sana. Jadi makanya kita harus ngejar si badut itu. Bentar, gua ambil drone ini dan nanti kalau kita udah nemuin badut itu, kita bakal ikutin pakai drone guys. Kita bakal ikutin pakai drone. Kita bakal cari tahu di mana markas si badut itu dan kita bakal ambil lagi balik motor gua, oke? Nih. Kita bakal nangkap si badut itu, guys. Oke, ini bentar gua taruh dulu drone-nya di tas dan langsung aja kita pergi ya, bro. Let's go. Oke, gila, kita bakal si pukul badut. Iya, bro. Pukul guys badutnya. Wah parah sih si badut itu. Berani banget dia nyulik motor kita guys. Iya berani banget itu si badut. Dasar badut pencuri. Wah gila sih ini parah banget sih. Oke. Nih gua bawa dulu. Iya guys, posternya guys. Guys kalian ingat ya ini poster badut yang mencuri motor gua guys. Pokoknya kalau kalian lihat ada badut kayak gini di jalan, kalian langsung bilang ke gua ya. Oke, kita langsung aja keluar, kita ngejar badut itu. Oke. Jadi kata orang-orang bro itu badut belum jauh sih bro, masih ada di sana sih. Kayaknya langsung aja kita naik mobil terus kita ngejar badut itu. Let's go. Oke guys, ini gua udah di jalan dan kita lagi nyari badut yang mencuri motor gua guys. Ini kita nggak nemu-nemu ya bro, ini kita di jalan guys, kita lihat. Oke, kita belok kanan aja ya bro. Habis ini. Oke, semoga aja kita bisa nemuin itu badut sih. Gila kampret itu badut, gila parah sih. Curi motor kita bro. Iya parah sih itu. Dasar siang bolong curi. Lagi iya untuk aja lu rekam CCTV bro. Iya untuk aja kita ada CCTV di depan. Wah gila, itu berani banget sih itu badut siang-siang nyuri motor. Oke, kita cari dulu ya. Iya kita belok kanan dulu ya. Waduh, itu badutnya di mana ya bro? Iya enggak, kita udah cari guys, ini nggak ada guys, nggak muncul-muncul dia. Wah parah, sana bro, sana badutnya. Gila, mana gua nggak lihat. Coba. Tuh. Wah, lu nggak lihat bro, coba lu. Wah parah. Coba lu geser. Tuh. Lihat. Bener kan? Tuh. Gila. Itu motor gua. Wah parah, itu motor. Coba. Motor gua. Wah parah. Iya beneran bro, beneran. Guys, kalian lihat kan tadi itu si badut bawa motor kita. Dia jalan ke sana, bro. Oke, langsung aja kita ikutin dia pakai drone ya. Nih, drone-nya. Langsung aja, let's go. Oke bro, ini drone gua udah gua terbangin dan langsung aja kita coba ikutin ya. Cepetan bro. Wah gila itu badut, gila kampret banget guys. Itu badut dia bawa motor gua, berani banget dia nyuri motor gua. Gila banget sih guys, itu badut. Anjir. Ini dia belok ke kiri bro, ke kiri. Ikutin terus bro, jangan sampai kehilangan jejak dia. Iya, oke. Kita bakal lihat dia ini kemana dan kita bakal tahu ini. Kita bakal tahu markas si badut ini sebenarnya ada di mana, guys. Iya, pasti dia disuruh sama bosnya kayaknya. Iya, pasti benar sih. Pasti disuruh sama bosnya ini mencuri motor. Bos badut, guys. Dasar badut pencuri motor. Waduh, jangan-jangan di sekitaran sini, bro, ada markas badut. Iya, bisa. Wah, jadi gila sih. Jadi ikutin terus, bro. Oke. Guys, gua curiga kalau di sini itu ada markas badut. Makanya kita coba ikutin dulu. Kita lihat ini si badut ini mau kemana, guys. Terus abis itu, kalau kita udah dapat, kita langsung coba ambil motornya lagi ya, oke? Kita ambil balik motor kita, guys. Guys, kalian doain ya. Kalian doain semoga gua Arvan Dimoko bisa mendapatkan motor gua lagi, guys. Karena gila, kampret banget. Itu badut, dia berani banget nyuri motor. Iya. Di siang bolong lagi. Waduh, ini dia mau belok ke kanan nih, bro. Waduh, mau kemana dia, bro? Iya, dia mau belok ke kanan. Gue belum tahu sih ini di mana. Waduh, ini badut aneh banget, guys. Apa jangan-jangan dia mau ke hutan, bro? Bisa jadi sih, soalnya di dekat sini ada hutan kan? Iya kan, kalau lurus ke atas sana kan ada hutan kan? Iya, waduh, jangan ada kebun gitu kan? Markasnya di hutan situ, bro. Iya sih, benar sih. Ini harus kita ikutin terus sih, bro. Ikutin harus terus, kita bro. Ikutin harus. Terus supaya nanti kita bisa
kita bisa nemuin itu markas badut. Iya, kita bakal nangkap dia dan hajar dia, guys. Waduh, ini dasar badut pencuri. Waduh, gila-gila, guys. Guys, bentar-bentar gua naikin dulu drone gua. Bentar, dia ini kayaknya mau lewat kemana nih? Bentar-bentar. Jangan sampai kehilangan jejak, bro. Oke. Bentar-bentar, guys. Guys. Ikutin terus. Oke. Gua udah dapat lagi dia. Oke. Guys, ini kita terus ikutin si badut ini dan kita pengen cari tahu ini si badut sebenarnya kemana dia bawa motor gua, guys. Karena kalau kita grebek dia dari tadi, guys, dari di jalan tadi, itu kita nggak bisa nemuin markasnya, guys. Oh, ini gua turunin dulu. Oh my god, ini dia belok. Wah, ada kuburan-kuburan tuh. Waduh, dia kemana ini, bro? Waduh, ini gua curiga sih, ini kayak di perkebunan yang sepi situ sih, bro. Waduh, ikutin terus pokoknya, bro, sumpah. Oke, kita bakal ikutin. Lepas. Kita bakal ikutin, guys. Kita bakal ikutin ini si badut ini, guys. Kalian lihat, dia bawa motor gua, guys, itu. Dia bawa motor Matic gua, guys. Gila-gila, dia berani banget dia mencuri motor gua, ya, guys. Dia nyuri motor gua di siang hari. Bolong. Waduh, parah sih. Untung aja kerekam CCTV, bro. Ini. Karena ini gua curiga sih, bro. Gua curiga di sini itu ada markas badut sih. Iya, nggak mungkin cuma dia sendiri kan? Iya, pasti di sini ada markas badut. Karena beberapa kali kita nemuin badut kan, kita bertarung dengan badut kan di rumah kemarin. Oke. Guys. Oh, ini gua turunin dulu. Kita bakal coba lihat-lihat. Oke. Dia kayaknya mulai pelanin motor dia sih. Wah, dia berhenti. Berhenti di mana itu, bro? Di perkebunan gitu. Waduh. Oh, dia masuk ke dalam. Wah, ngapain dia? Waduh, gua juga nggak tahu sih ngapain ini. Waduh, dasar. Wah, parah. Gila. Wah, parah. Kenapa, bro? Wah, bro. Ini jangan-jangan di sini tuh markas si badut sih. Ah, serius lu udah nemu? Waduh, drone gua ketahuan, bro. Waduh, hati-hati, bro, hati-hati. Waduh, guys. Drone kita ketahuan, guys. Oke. Gimana kalau kita coba mancing si badut ini, bro? Kita mancing dulu dia pakai drone. Kita coba mancing dia pakai drone, nanti habis itu kita masuk ke dalam terus kita ambil ya. Ambil kunci sama dia terus kita langsung pergi bawa motor. Kita alihkan perhatian dia, bro. Iya, kita alihkan perhatian dia dulu. Wah, parah. Baru kita ajar dia dari belakang. Wah, parah ini badut. Wah, gila ini badut. Gila banget sih. Tuh, kalian lihat. Wow. Hati-hati, wow. Bro, hati-hati. Drone gua hampir aja, guys, hampir aja. Tenang. Kita harus coba mancing si badut ini supaya dia tetap fokus ke drone. Nanti abis itu, bro, baru kita langsung aja ambil motor kita ya. Wah, gila sih, gila ini badut kampret deh. Ini markasnya sih, bro. Karena ada, wow. Ada apaan? Ada dinding gitu. Ada dinding yang diputarin seng gitu, bro. Oh, kayak pagar gitu ya? Iya, ada pagar. Kan? Waduh, beneran itu sih kayaknya. Tapi mereka banyak, bro. Ini cuma satu sih. Itu di belakang juga ada rumah, bro. Di belakang sama si badut. Jangan-jangan itu rumah badut. Iya, bisa jadi sih. Bisa jadi temannya nggak keluar karena dia udah ketahuan, kan? Iya. Mereka udah tahu kalau mereka udah ngeliat drone kita kan. Iya sih. Bisa jadi ini si badut ini mereka ada banyak. Mereka punya keluarga gitu. Dan mereka punya markas untuk menculik-culik bocil-bocil dan juga mencuri-curi motor. Iya, waduh, dan mereka bakal nyari duit dari jual motor itu, guys. Wah, parah, guys. Kalau kalian di tempat kalian melihat badut kayak gini, kalian hati-hati karena pasti di tempat kalian itu ada markas badut psikopat sih. Dan bakal nyuri barang kalian, guys. Waduh, iya sih, bener. Wow, ini drone gua. Hati-hati, bro, pokoknya jangan sampai drone kita diambil sama si badut. Iya, kita harus hati-hati. Ini kita harus berusaha untuk tetap ngalihin perhatiannya di sini di drone. Nanti dia fokus di drone ya, bro. Abis itu kalau kita masuk pelan-pelan terus kita langsung mukul si badut terus kita ambil kuncinya. Karena Oke. Bentar. Oke, gua naik dulu. Oke. Dia kayak mau berusaha untuk ngambil drone-nya kan? Iya, dia baru berusaha untuk menjatuhin drone kita, bro. Punya lu, terbangin terus drone-nya, bro. Wah, gila, dia nantang drone kita, gila. Waduh. Ini si badut gila, kampret banget. Dia nantang kita, bro. Wah, parah, ini badut gila, ini badut psikopat sih. Badut pencuri, guys. Yang penting kita udah tahu markasnya, bro. Ini gila, ngeri banget sih, iya. Ngeri banget sih ini badut kampret gila ini. Wow. Hati-hati, bro. My God. Parah. Waduh, ini dia nantangin. Waduh, gimana ini? Jari tengah katanya. Wah, gila ini badut kampret anjir.
Gimana ini, bro? Waduh, waduh, waduh. Waduh, dia berani nantang okay, okay, kita. Oke, okay, oke, okay. Gimana kalau kita langsung aja pelan-pelan ke sana? Ini gua udah ngalihin perhatian dia, yeah, kan. Yeah, yeah. Dia pasti lagi ngelihat-ngelihat drone kita, bro. Jadi, langsung aja kita ke sana, terus kita langsung aja cek dulu di motor dan ambil kuncinya, terus kita pergi. Oke, okay, oke, okay, 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 let's go. Oke, okay, oke, okay, bro. Kita langsung aja ke sana. Cepetan, guys. Oke, okay, okay. Okay, kita harus diam-diam. Iya, yeah, guys. Guys, itu motornya, guys. Motor kita, bro, bro. Ini motor kita, bro. Wah, kuncinya ada sama si Badut, bro. Hah? Dia ada di dalam. Hah? Gak ada, kan? Gak ada, bro. Dia di dalam sih, tadi masuk ke dalam sih, ya. Mana dia, bro? Itu dia lagi nyari-nyari drone kita yang tadi, bro. Oke, kita masuk. Mana dia, guys? Ini ngapain ke sini, guys? Wah, jangan-jangan ini markas Badut, bro. Iya, iya, iya. Wah, iya. Buru-buru. Guys, bahaya banget ini, guys. Kita harus ambil kunci itu, guys. Kunci motor kita. Dia ada di depan kita, bro. Guys, guys, itu Badut lagi nyari-nyari drone kita, bro. Kita harus ngintip-ngintip, bro. Mengendap-ngendap. Ngapain dia ngadap ke nyari-nyari apaan dia itu, ya? Dia nyari drone kita. Pelan-pelan, pelan-pelan, bro. Guys, guys, itu Badutnya, guys. Kalian lihat. Aneh banget nih orang, guys. Ini Badut. Badut gila, guys. Badut pencuri. Tuh, benar kan? Itu Badutnya, kan? Oke, oke. Kita harus pukul itu si Badut sih, bro. Tapi kita dapetin kuncinya, kan? Kita nggak bawa tongkat baseball. Pukul pakai apa, ya? Tangan kosong, lu yakin? Dia kuat kayaknya sih, itu Badut pencuri itu. Nggak bisa. Kita harus pukul dia pakai tangan kosong sih. Nggak ada alat atau apapun. Nggak ada benda, ya? Nggak ada. Iya sih. Oke, oke. Oke, guys. Sekarang kita langsung aja pukul si Badut itu. Terus kita ambil kuncinya lagi, ya. Oke, oke. Tapi pelan-pelan, bro. Pelan-pelan. Jangan sampai ketahuan, bro. Siap, ya. 1, 2, 3. Pukul dia, bro. Biar jatuh, bro. Ambil, cepet kuncinya, ambil, bro. Nih. Udah dapat kuncinya. Let's go, let's go. Cepetan. Barunya jatuh, guys. Oke. Kita dapat kuncinya. Let's go, let's go. Kabur, guys. Oke. Oke. Ini. Lu naik mobil, ya. Gua nanti bawa ini. Oke, okay, oke. Okay, let's go. Cepetan, cepetan.